kami ada pertemuan tatap muka di 6 kecamatan, baik itu ke majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh agama, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Ini tidak kalah pentingnya lagi, kita yang kita rasakan sekarang berapa besarnya manfaat IT, yaitu WA, grup apa. Kami melalui PPK kami, melalui PPS kami, akan menyebarluaskan betapa pentingnya nanti mereka akan hadir ke TPS tanggal 9 Desember nanti. Artinya, pembatasan yang Bung Aman katakan tadi itu tidak mengurang kami untuk memotivasi dan membuka ruang kepada masyarakat luas agar semua masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran mengetahui tanggal 9 Desember itu mereka akan menggunakan hak pilihnya itu.